TV KPM. Proses dalam binary search. Pastikan item dalam senarai yang diberi telah diisi mengikut urutan menaik. Item yang berada di tengah bandingkan item ada 7 langkah. Jadi binary search ni apa sebenarnya? Kalau tengok kat bawah ni pula lagilah banyak nombor perkataan pun banyak juga. Jadi alamak Irfan kurang faham rasanya kena dapatkan pertolongan Cikgu Irfan ni. Mana cikgu kita? Jomlah kita cari cikgu dan kita belajar sama-sama. Boleh? Jom kita belajar sama-sama. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah Direct TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Bercakap mengenai kesihatan ni kan, kita walaupun diberikan kelonggaran untuk mentasgiri dan sebagainya, tetapi jangan sekali lupa untuk patuh kepada SOP dan juga undang-undang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih dan basuh tangan anda dengan kerap. Sebab apa? Tak naklah ada virus COVID-19 yang melekat dengan badan kita. Baik, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran asas sains komputer. Menarik bukan? Dan tentunya akan ada guru yang akan bersama Irfan di sini, iaitu Cikgu Muhammad Rizwan Kamarudin dari SMK Tiram Jaya Tanjung Karang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Okey, macam mana hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak sihat. Segak bergaya orangnya. Okey, untuk hari ini Cikgu, tadi Irfan ada macam sedikit masalah di mana Irfan tak faham mengenai binary search ni. Jadi apakah kaitan gimmick kita dengan topik kita ni? Silakan Cikgu. Okey. Yang tadi Irfan nampak tu, itu adalah proses macam mana sesebuah atau cara itu menjalani proses dia. Proses untuk dia. Menggunakan teknik binary search. Okey, sebelum ni saya pernah bersiaran sebenarnya. Oh, dah pernah dah. Okey, sebelum ni cikgu mengajar tentang apa cikgu? Kita kepada linear search. Linear search. Tapi hari ini saya nak fokus kepada binary search. Okey. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana algoritma bagi binary search berbeza dengan algoritma yang sebelum ni yang berkaitan dengan linear search. Baik, itu antara perbezaan yang kita akan cuba rungkaikan hari ini. Dan mungkin cikgu kita boleh kata apa, saya silakan cikgu sini dulu untuk menggunakan jawapan resmi kuman, dipersilakan. Saya pakai yang sini ya. Ada kat sana. Baik, dah sediakan di sana, silakan cikgu. Okey, baik, saya pun nak guna juga. Dan mungkin sekarang ni cikgu boleh terangkan sedikit mengenai perkenalan topik kita, silakan cikgu. Okey. Jadi seperti yang saya cakapkan tadi, hari ini saya akan fokuskan kepada teknik search yang kedua. Okey, yang pertama dulu linear search. Kali ini kita akan lihat kepada binary search. Okey. Jadi sama juga kita akan fokus kepada menulis sudokod. Okey, menulis sudokod dan juga melukis carta ahli dulu. Kemudian bila kita dah bina nanti, okey, kita akan mengesan dan juga membaiki ralat. Baik. Okey. Mungkin cikgu boleh ceritakan dekat Irfan apa itu sebenarnya binary search ni secara definisinya cikgu. Binary search ini sama dengan linear search tadi. Konsep mencari item. Mencari item. Ataupun mencari sesuatu elemen dalam sesuatu senarai. Okey. Dan sesuatu senarai selalunya senarai yang ada dalam pangkalan data lah. Baik. Okey, jadi algoritma ni kita fokus kepada atau cara dia. Okey. Jadi saya teruskan. Okey. Sebelum saya nak menunjukkan algoritma bagi binary search ni, okey, sebaiknya kalau murid okey kurang faham apa yang akan saya ceritakan ni, okey, mungkin boleh nanti tonton semula berkaitan dengan konsep binary research yang pernah saya keudarakan sebelum ni. Okey, jadi boleh lepaskan di pautan itu cikgu eh. Guna pautan ni, okey, tengok balik video tu. Okey, okay, jadi hari ini kita akan fokus kepada algoritma bagi binary research. Okey. Untuk
proses ni tadi. Tadi Ifan dah nampak 7 proses. Dah nampak juga. Tapi Ifan kurang faham sikitlah sebab ada 7 perkara di situ. Okay. Mungkin cikgu boleh terangkan satu-satu, silakan. Okey, binary search ni kita nak cari item tetapi kaedahnya berbeza dengan linear search sebelum ni. Okey, iaitu yang pertama, okey, item yang kita terima tu kita mestilah pastikan dia diisih mengikut urutan menaik dulu. Menaik, okey. Okey, nanti kita akan tengok. Baik. Kemudian yang kedua, prosesnya mestilah okey, dia akan kesan apakah item yang ada di tengah senarai. Okey, daripada senarai yang kita ada tu, kita akan tengok yang tengah tu. Kemudian bandingkan item yang kita cari dengan item yang berada di tengah dalam senarai itu. Okey, dia akan bandingkanlah. Sampailah okey, jika nilai item carian sama dengan yang dicari, okey, ya. Item carian sama dengan item yang berada di tengah tu dalam senarai itu, jadi carian akan dihentikan. Maknanya arti cara tu akan berhentilah. Okey, maknanya dia dah jumpa benda tu. Sebab dah sama nilai, dah jumpa. Jadi tak perlu nak cari lagi. Betul. Okey, tapi jika item carian okey, kurang nilainya dengan item yang berada di tengah, okey, senarai akan abaikan item di tengah senarai dan item-item selepasnya. Okey. Okey, maknanya jika nilai item tu kurang daripada item yang ada di tengah, yang tengah tu, okey, jadi yang nombor yang besar daripadanya akan diabaikan. Diabaikan. Okay. Jadi konsep dia akan hapuskan yang nilai yang lebih tinggilah. Okey. Kemudian itu tadi yang kurang. Jika nilai item cariannya lebih daripada nilai item yang di tengah, okey, kita akan abaikan item tengah senarai dan item-item sebelumnya pula. Okey, ambil yang kita akan ketepikan yang rendah lagi. Rendah pula. Okey, okey, kita tengok keadaan nanti. Okey. Tapi kita akan mengulangi langkah 2 hingga 6 ni. Okey, 2 hingga 6 ni sehingga kita menjumpai item yang kita cari tu. Okey, atau apabila dia dah pusing banyak kali, ulang-ulang banyak kali, sampailah selesai tak menjumpai item carian tu pun, kita akan hentikan atau cara tersebut. Baik. Okey, inilah proses dalam binary search ni di mana kita akan ada perbandingan untuk nilai-nilai yang terlibat, iaitu nilai di tengah dan juga nilai item carian tersebut. Dan kalau kita ada masalah, kita boleh ulang langkah 2 sehingga langkah 6, cikgu, eh? Okey, baiklah, terima kasih cikgu atas penerangan di segmen yang pertama ni. Sekarang kita dapat berehat seketika. Kembali selepas ini di slot pendengar rendah di Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot pendengar rendah Direct TV KPM bersama saya Irfan Syami dan juga Cikgu Rizwan hari ini. Dan tentunya kita sedang belajar mengenai mata pelajaran asas sains komputer, dan tadi cikgu telah berikan sedikit penerangan mengenai apa yang kita akan belajar hari ini. Jadi cikgu, jom kita sambung. Okey, boleh. Alright, jom cikgu sila. Okey, kita teruskan bagaimana kita nak menulis sudokod okey bagi binary search. Okey. Jadi macam saya kata sebelum ni, saya dah ke udara untuk linear search. Kalau linear search dulu, kita berkenalan dengan 4 pemboleh ubah. Dan 4 pemboleh ubah tu saya kenalkan dengan nama lin. Lin. L-I-N dengan T. Okey. Tapi untuk binary search ni, saya akan kenalkan lin juga. Tetapi dengan pemboleh ubah yang baru. Yang baru. Okey, penambahan dia iaitu V, L dengan M. Kalau saya ringkaskan adalah film lin. Film lin. Ini saya mudah nak ingat ni. Jadi senang murid-murid nak ingat. Tadi lin, jadi lin untuk linear search, film lin untuk binary search. Okey, kita tambah perkataan film di situ cikgu, film. Film bahasa Inggeris lah kan. Okey, jadi sebelum saya teruskan, saya nak jelaskan dekat sinilah apa yang dikatakan yang ringkasan tadi. Okey, untuk pemboleh ubah pertama yang akan kita gunakan adalah FIV. Okey, itu adalah first index, okey, yang akan kita kenal pasti index pertama dia. Okey, kemudian pemboleh ubah yang kedua adalah list. Okey, list bermaksud pemboleh ubah yang ada dalam senarai item ataupun elemen. Baik. Okey, kemudian middle
adalah item ataupun elemen yang berada di tengah. Untuk Li, okey, iaitu kita mewakili untuk last index. Apakah okay. Index terakhir dalam senarai tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah number. Okey, berapakah jumlah ataupun elemen dalam senarai tersebut? Okay, jumlah. Kemudian kita ada lagi satu, pemboleh ubah target, iaitu apakah item ataupun elemen yang akan kita cari nanti. Baik. Okey. Jadi nanti saya akan tunjukkan sudukut baris demi baris untuk murid-murid faham apa dia. Okey. Silakan cikgu. Okey. So kita akan seperti biasa untuk sudukut kita akan bermula dengan mula. Mula. Okey, mula. Kemudian di baris yang kedua kita perlu setkan senarai list yang ada. Okey, jadi kat sini tadi kita dah tengok tadi pemboleh ubah list tu dia akan menyenaraikan semua elemen ataupun item ke dalam tata susun ni. Baik. Okey, ini adalah proses yang pertama. Tadi tengok proses tadi. Okay. Tadi yang Ivan bertanya-tanya tadi. Ah, betul. Kan? Okey, itu adalah proses yang pertama iaitu menyenaraikan senarai elemen mengikut urutan menaik. Okey, kita dah susun ikut urutan menaik. Ini dari nombor 2 sehingga nombor 94 secara menaik, cikgu, eh? Jadi susun mengikut nombor yang menaik. Okey, kemudian bila kita dah setkan senarai list, okey, kita isytiharkan pemboleh ubah yang akan kita gunakan dalam sudukot ni. Okey, macam tadi kita dah kenal pasti ada 6 sudukot yang saya kata film lean tadi. Okey, kita masukkan. Tadi list dah masuk. Jadi kita masukkan pemboleh ubah yang lain untuk diisytiharkan. Baik. Okey, yang ketiga. Yang seterusnya? Seterusnya adalah yang keempat, iaitu kita akan setkan nilai bagi setiap pemboleh ubah yang berkaitan. Okey, yang pertama kita ambil pemboleh ubah number, kita akan pastikan pemboleh ubah number ni menyimpan nilai 15. 15. Okey, 15. Okey. Rasanya Ivan tahu tak? Tadi kita kata number tadi. Okey. Okey. Number tadi adalah bilangan elemen. Jumlah elemen, cikgu. Jumlah elemen. Okay. Berapa mana nak jumpa jumlah elemen ni? Ada berapa? Kita kira dekat nombor 2 tu, cikgu, dekat list tu, cikgu. Okey, okay, yang ni kan? 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okey, jadi 15 ni adalah jumlah elemen. Jadi number kita simpankan dalam pemboleh ubah number. Okey, kemudian kita ada fee. Okey, fee tadi first index. Betul. Okey, first index tadi saya kata index yang paling awal sekali. Yang paling awal sekali kan. Jadi index yang pertama mestilah berada di index kosong. Kosong. Okey. Okey, index kosong. Jadi kita letakkan, kita mulakan dengan first index adalah kosong. Last index, okey, last index kita tengok bermula 4, daripada 0 dan berakhir dengan 14. 14. Okay. Jadi kat sini last indexnya adalah 14. Maknanya untuk indeks kita tak kira dari nombor 1. Kita akan mulakan dengan nombor 0 tu, eh. Okey, itu caranya. Okey, tak jadi semua. Baik. Okey. Okey, jadi nombor 4 tadi kita setkan nilai-nilai dia dalam pemboleh ubah yang tertentu. Kita dah setkan number dengan 15. First index dengan 0, last index dengan 14. Okey. Seterusnya. Okey. Baris yang kelima, kita masukkan arahan untuk input. Input. Okey. Okay. Jadi untuk input nilai yang kita nak cari. Okey, jadi nilai yang nak cari tu kita gunakan pemboleh ubah dia target. Okey, kita letak saja ayat, masukkan nilai carian bagi target. Okey. Okey, yang nombor 6 barulah atau cara apa barulah baris-baris arahan bagi binary search. Okey, jadi 6 ni adalah berkaitan dengan binary search. Okey, kita tengok. Okey, yang 6 while phi lebih kecil daripada li. Okey, nanti kita akan tengoklah. Okey. Jadi kat sini ada struktur pengulangan kat sini yang berbentuk berjenis while. Okey. Kemudian di 6.1, okey, kita akan buat satu proses pengiraan di mana okey, nilai dalam phi ditambah dengan nilai dalam li dibahagikan 2, hasil operasi ini kita akan pindahkan dan disimpan dalam pemboleh ubah middle. Maknanya cikgu, kalau untuk phi kita punya phi kita kosong, cikgu.
Betul. LI kita adalah 14. Maknanya kita campur dan kita bagi 2. Kita bagi 2. Okey. Okey. Nanti kita akan tengok macam mana penilaian ni, kiraan operasi ni. Okey. Jadi 6.2. Okey, selepas 6.1 kita dah kira tu, 6.2 kita akan masukkan arahan jika. Okey, arahan jika iaitu if. Okey, iaitu ini adalah pilihan bersyarat. Okey. Okay. Jika syarat ini dipenuhi, dia akan masuk 6.2.1. Kalau tak penuhi, dia akan pergi kepada yang seterusnya. Okey, jadi 6 yang Ifan tengok ni, ini adalah berkaitan dengan proses 2, 3 dan 4. Seperti yang berada di sini, cikgu. Okey. Iaitu jika cariannya carian yang dicari berada di tengah nilainya, jadi dia akan paparkan item dicari ada dalam senarai. Okey. Dan lepas tu dia kata dalam proses tadi carian akan tamat. Tamat. Betul, dah selesai lah kan. Kita jumpa lah. Ni. Langkah langkau ke langkah 7 maknanya dia akan tamat terus. Okey. Kita dah jumpa. Okey, tapi bagaimana kalau kita tak jumpa lagi? Kalau tak jumpa item kena ulang proses lagi. Cari. Tak sama dengan item yang berada tengah. Jadi kita perlukan satu lagi arahan iaitu ini yang proses yang kelima tadi. Baik. Okey, proses yang kelima iaitu jika kita tak menjumpai, apa yang perlu kita buat adalah okey. Jika target yang dicari tadi okey nilainya lebih kecil daripada nilai yang berada di tengah. Okey, list middle. Okey, list okey. Middle, jadi tadi kita dah dapat middle tadi berapa? 7 cikgu. 7. Jadi kita tengoklah yang 7 tadi apa. Okey. Ini kalau kita dah dapat tu, kita akan buat kiraan li sama dengan middle tolak 1. Kenapa kena tolak 1 cikgu? Sebab tadi kalau nanti kita akan tengoklah. Okay. Kenapa dia tolak 1? Sebab kita nak mengurangkan nilai carian. Mengurangkan nilai carian. Okey. 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 Tapi kalau jika tidak, maknanya target tu lebih besar daripada nilai yang berada di tengah. Kita perlu tambahkan middle tersebut. Baik. Maknanya nilai yang lebih besarlah. Okey. Jadi jadi kesimpulannya inilah catak alir. Inilah sudukot. Okey, macam mana kita nak membuat algoritma bagi binary search. Okey, baik. Kalau seperti yang cikgu cakapkan tadi, kalau tiada masalah, dia akan terus langkau ke langkah 7. Di mana selesai dah tamat dah. Tak ada carian yang perlu dilakukan lagi sebab dah jumpa nilainya. Tapi kalau ada masalah, kita akan ulang ataupun kita akan letak kata apa arahan jika. Jika if target lebih kurang daripada list, ada middle di tengahnya. Selepas itu, jika tidak else, kita akan tambah 1 pula. Itu caranya untuk kita mendapatkan nilai yang kita cari, cikgu. Okey. Jadi, bila kita bina arahan sudukot ni, pastikan kita membina mengikut aturan yang tertib. Okey, supaya kita susun dia. Okey, macam tadi, bila dah sampai ke 6.1 ni, kita dah jumpa, dia akan terus tamat. Tamat. Tapi bagaimana kalau kita tak menjumpai item yang dicari tersebut? Jadi kita perlukan arahan seperti 6.3 ni untuk membuat carian yang lain ni. Carian yang barulah. Sampailah item yang nak dicari tu ada dalam senarai. Okey, itulah cara-caranya untuk kita mendapatkan satu studio code yang lengkap dan tiada masalah. Dan tapi kalau ada masalah jangan risau sebab kita boleh betulkan dengan menambah isyarat yang lain pula, cikgu. Okey, baik cikgu. Ada betul tak penerangan untuk 7.2 ni, cikgu? Okey. Untuk makluman pelajar murid semua, okey, diingatkan sekali lagi okey, tentang terutama sekali perbezaan antara bilangan ataupun jumlah bagi elemen dan juga jumlah bagi indeks. Kadang-kadang murid ni dia keliru. Mungkin dia macam tak boleh bezakan cikgu. Dia ingatkan sama. Okey, jadi macam tadi dah dijelaskan, okey, bilangan elemen yang kita ada adalah bilangan senarai yang ada dalam list ni. Okey, tadi kita dah kira. Ada berapa tadi? Ada 15. Ada 15. Okey. Manakala bilangan indeks adalah ruang simpanan bagi setiap nilai tersebut. Iaitu tadi kita bermula daripada 0 berakhir dengan 14. 14. Okay. Jadi kesimpulannya ada 15 indeks tapi telah dilabelkan bermula daripada 0 berakhir dengan 14. Okey. Jadi murid-murid semua,
Okey. Fahamkan macam mana sudokod ini dibina. Okey, yang mana dimulakan dulu, yang mana diletakkan kemudian. Okey. Yang macam saya tunjukkan sini, okey, selepas kita mula, okey, yang kedua kita akan setkan senarai list. Okey, supaya kita faham. Okey, apakah list-list yang ada dalam senarai tersebut? Apakah item yang terlibat? Item yang terlibat. Okey. Kemudian yang ketiga, kita perlu membuatkan pengisytiharan pemboleh ubah. Okey. Kalau kemudian yang keempat, kita akan tetapkan nilai dalam setiap pemboleh ubah, terutama sekali bagi pemboleh ubah number, fee dan juga li. Okey, sebab number ni adalah untuk melihat berapakah jumlah keseluruhan item yang ada. Item yang ada dalam senarai tersebut. Kemudian fee ni adalah first index. Kita nak kenal pasti apakah first index dia. Okey, kemudian yang li ni adalah last index dia. Okey. Kemudian kita tengok yang kelima tadi. Okey. Selepas kita dah setkan semua tu, kita akan masukkan arahan untuk apa yang kita nak cari kan? Item kita nak input. Cari. Input kita. Jadi kita perlukan input lah. Apa nilai kita nak cari kan? Okey. Okey. Adakah nilai yang kita nak cari tu ada dalam senarai ke tidak? Okey. Jadi komputer yang perlu uruskan benda tu. Okey. Dah kita masukkan input, barulah yang keenam kita akan menyediakan arahan bagi membuat binary search. Carian binary search. Baik cikgu, Ifan ada soalan. Kalaulah kita macam terbalikkan susunan bagi orang kata apa cara untuk kita mencari binary search ni. Contohnya, nombor 2 tu dijatuhkan di nombor 3 dan nombor 3 di nombor 2. Apa yang akan berlaku cikgu? 2 diturunkan ke nombor 3, 3 dengan 2. Okey, bagi saya tak ada masalah. Okey, sebab yang setkan ini pun dia automatik dia akan mengisytiharkan pemboleh ubah list ni. Okay. Walaupun ketiga ni dia ada pengisytiharan pemboleh ubah sebelum kita gunakan. Okey. Tetapi kalau yang nombor 3 dengan nombor 4 ni diterbalikkan. Diterbalikkan okey, akan mendatangkan masalah. Sebab apa? Kita perlu isytiharkan dulu. Okey, kita perlu isytiharkan dulu pemboleh ubah, barulah kita boleh gunakan pemboleh ubah tersebut. Okey. Faham? Okay. Macam contoh macam bayi yang baru lahir lah kan. Kita perlu menyediakan sijil lahirnya dulu, barulah anak itu akan diiktiraf lahirnya kat dunia ni. Okey. Jadi dia perlu diisytiharkan dulu, barulah kita boleh gunakan susunan dia. Okey, sama juga yang lain. Okey, yang nombor 6 ni pun kita tak boleh nak ubah kedudukan dia. Pastikan kita dah isytiharkan pemboleh ubah tu, barulah kita boleh gunakan. Okey, baiklah. Itu lagi sekali penerangan dari cikgu mengenai cara untuk kita dapatkan sudokod yang cara sebenarnya cikgu. Terima kasih atas penerangan untuk sudokod ini cikgu. Dan sekarang ini dengan izin cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot pendengar rendah di Red TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot mendengar rendah Didik TV KPM dan pastinya kita masih belajar mengenai proses dalam binary search. Okey, tadi kita dah belajar mengenai sudokod cikgu dan sekarang ni kita nak belajar mengenai setak alih pula, betul? Okey. Okey, jom kita mulakan cikgu. Okey. Jadi kita fokus kepada poin yang kedua. Okey, tadi kita dah menulis sudokod. Jadi bila dah menulis sudokod tu, ada sebahagian murid dia akan lebih mudah, ada sudokod dia akan terjemahkannya dalam catat alih lebih mudah. Okey, ada yang muridnya kemahirannya lebih kepada buat catat alih dulu, lepas tu dia terjemahkannya ke dalam sudokod. Okey. Jadi selepas ini kita akan tengok macam mana sudokod itu diterjemahkan ke dalam bentuk catat alir. Jadi catat alir ini kena lukislah. Okey. Jadi kita mungkin kita nak tanyalah Irfan lah. Tanya saya. Tanya apa tu cikgu? Boleh. Pasti ada pengalaman berkaitan dengan catat alir. Okey. Okey, jadi catat alir ni
bila kita nak bina carta ahli ni, kita paling utama kita perlu kenal pasti empat jenis simbol. Empat, okey. Okey, kita ada empat jenis simbol. Okey. Ah. Okey, jadi yang pertama, simbol yang pertama adalah simbol bujur. Simbol bujur, okey. Ah. Simbol bujur adalah simbol berkaitan dengan mula dan tamat, cikgu. Okey, mula dan juga tamat proses. Okey, dalam sesuatu atau cara. Okey, yang kedua, okey, kita ada simbol, saya twist sikit. Simbol berkaitan dengan input output. Input output. Kita akan gunakan simbol yang macam mana? Segi empat selari. Okey, input output kita akan guna segi empat selari. Okey, maknanya apa-apa yang kita nak masukkan ataupun nak paparkan, kita akan gunakan simbol tersebut. Okey, kemudian kita juga ada simbol bersyarat ataupun selalunya kadang-kadang kita akan istilahkan sebagai pilihan bersyarat. Nah, jadi simbol yang macam mana tu yang sesuai? Okey, kalau untuk isyarat pilihan ni kita akan gunakan bentuk berlian, cikgu. Betul tak? Okey, bentuk berlian ataupun kita kalau nak bahasa Inggerisnya diamond, diamond lah kan. Diamond lah kan. Okey. Okey, okay, dan yang simbol yang terakhir adalah simbol apa lagi yang simbol sentuh? Segi empat, cikgu. Segi empat. Ya, itu simbol simbol proses. Okey. Okey, segi empat tepat. Okey. Jadi empat simbol ni adalah yang akan kita gunakan dalam carta alir lah. Okey, selain daripada kita menggunakan apa untuk menunjukkan aliran tu? Anak panah, cikgu. Anak panah. Okey, bagi kita tunjuk macam mana flow bagi carta alir tersebut. Okey, jadi kita akan teruskan berdasarkan kepada sudu kod tadi. Okey. Berdasarkan kepada sudu kod tadi, saya rasa saya nak bagi ganjaran sikitlah. Okey, berapa bintang cikgu Irfan dapat dari ni? Tadi dah jawab carta alir. Betul? Tak eloklah saya teruskan, jadi saya kena bagi ganjaran sikit. Okey, termasuk dengan anak panah aliran tu, saya panggil agak 5 lah. 5 bintang. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sebab 5-5 dah boleh dijawab. Boleh jawab. Okey. Adalah ganjarannya kan? Adalah ganjarannya. Okey. Okey. Okay. Kita teruskan. Silakan cikgu. Sudu kod. Okey, ni yang tadi tu. Okey, kita akan fokuskan dulu yang baris yang pertama sehingga yang ke 5. Yang ke 5. Okey. Jadi macam yang tadi, pertama adalah mula. Okey, mula tadi simbol apa? Bujur, cikgu. Bujur. Okey, jadi kita letakkan mula dengan bujur. Okey, kemudian yang kedua, setkan. Dia kata setkan. Jadi setkan ni adalah istilah yang sama dengan proses. Proses. Okey, jadi apakah simbol yang bersesuaian dengan proses? Segi empat sama. Segi empat sama. Jadi kita masukkan okey ayat-ayat yang ada dalam baris yang kedua tu dalam segi empat sama. Ini segi empat tepat. Segi empat tepat. Maafkan saya, segi empat tepat. Segi empat tepat. Okey, seterusnya baris yang ketiga. Okey. Kita istiahkan pun boleh ubah. Bila istiahkan ni pun kita masukkan dalam kotak proses iaitu segi empat tepat. Tepat. Okey. Kemudian yang keempat, kita setkan number. Bila setkan tu sama juga dengan yang nombor dua tu, kita akan gunakan simbol segi empat tepat, tepat juga. Okey. Dan yang terakhir iaitu masukkan nilai carian target. Bila masukkan, ia adalah istilah bagi input. Okey, bila input kita gunakan simbol segi empat selari. Segi empat selari. Okey. Okey, ini adalah pembangunan carta alir dari 1 hingga 5. Okey, kemudian kita akan sambung yang nombor 6 tadi. Yang nombor 6 adalah apa? Syarat pilihan binary search. Binary search. Yang menggunakan arahan-arahan untuk binary search. Okey, okey, ini yang tadi kita dah nampak gambaran dia. Kita masukkan yang ke-6. Okey. Iaitu kita akan sambung tadi daripada carta alir tadi, kita akan sambung kat sini. Okey, Irfan mungkin boleh ujuk dekat apa? Sudu kod sana. Baik. Yang bawah tu, sudu kod bawah. Yang bawah sana, cikgu. Nombor nombor berapa? Nombor 6. Nombor 6, okey. Yang fili tu kan? Okey, yang wall tadi. Betul. Yang wall tadi kita akan gunakan simbol ni. Okey. Okey, simbol berlian. Baik. Okey, kemudian selepas simbol pilihan tu kita akan masuk 6.1. 6.1 iaitu kita kira middle, cikgu. Okey, kira. Kira adalah simbol bagi proses. Okey, jadi kita masukkan ayat dia, ayat penyataan kiraan tu dalam kotak proses ni. Okey, kemudian apa lagi? Okey, selepas itu kita jika if dalam kurungan target, okey, kita letak list middle, cikgu. Okey. Jadi kat situ adalah pilihan bersyarat. Baik. Okey, pilihan bersyarat, kita akan gunakan simbol
belian. Okey, dan seterusnya kita akan sambung dengan papar item yang dicari ada dalam senarai. Okey, maknanya ini adalah aliran atau cara sekiranya item yang dicari itu berada di tengah. Berada di tengah. Ha, masa carian 6.1 tu. Okey, dan selepas item dicari tadi, kita tengok tadi langkau ke langkah 7. Langkah 7 iaitu kita akan tamatkan. Okay. Maknanya dah jumpa cikgu kan kat situ? Itu baru sebahagian. Baru sebahagian. Okay. Okay. Tadi kita ada situasi bagaimana kalau item tu tak dapat dicari. Okey. Jadi kita rujuk juga pada sudoku tadi. Okey. Okey. Iaitu kalau kita tengok yang fili fili tadi. Okey, sini. Okey, bagaimana kalau target tu tak sama dengan yang tengah? Okey, jadi kita perlukan satu simbol kat sini. Okey, untuk mencari list yang lain. Okey. Kemudian kita akan teruskan. Okey, jika target lebih kecil daripada nilai yang berada di tengah tu, okey, jadi dia akan melaksanakan proses kiraannya ni. Baik. Okey. Kemudian apa yang berlaku selepas ini adalah dia akan mengulangi proses while tu. Okey, proses 2 hingga 6 tu cikgu eh? Ah, 2 hingga 6. Ah, okey. Ah, itu yang dalam proses lah. Kalau daripada situ tadi yang kita tengok dalam sudoku tadi, proses yang ke apa tadi? Proses yang ke 6 cikgu? Ha. 6 kan? Betul 6. Okey. So, ini sekiranya target lebih kecil daripada list middle. Okey, ya. Yeah. Kalau targetnya lebih besar daripada yang list middle, okey, kita akan pergi kepada kiraan di mana middle tambah dengan 1. Okey, kemudian dia sama juga, dia akan mengulangi proses tersebut. Baik. Dan akhir sekali akan bertemu kepada proses tamatlah cikgu eh. Jadi dia akan mengulangi proses ni, okey, sampailah item yang cari itu dijumpai. Kalau dia dah sampai semua senarai dah buat carian, okey, tak jumpa-jumpa, dia akan terus tamat. Oh, okey. Kalau tak jumpa. Kalau jumpa. Okey, kalau untuk tak jumpa tu cikgu, macam prosesnya akan mengambil masa lama mana cikgu? Dia bergantung pada jumlah senarai itulah. Sebab tu linear search dulu dia lebih sesuai untuk carian untuk senarai yang pendek. Okey. Kalau yang apa untuk binary search ni, dia lebih sesuai untuk carian yang lebih panjang berbandingkan linear search dulu. Sebab tu dia ada proses pengulangan ni. Bila binary search tadi kita ada item yang diabaikan kan. Betul. Jadi dia tak perlu nak search dalam senarai-senarai yang diabaikan tu. Jadi kat situlah kita boleh nampak macam mana dia memudahkan proses carian sesuatu item atau elemen. Baik. Okey. Seterusnya cikgu, mungkin cikgu nak beri lagi penerangan mengenai catat reka, dah habis dah cikgu. Ni dah habis. Dah habis untuk catat. Okey, jadi kesimpulannya kita dapat satu siri catat alir yang lengkap yang berkaitan dengan binary search. Binary search. Ini adalah berdasarkan kepada sudoku yang tadi. Okay. Inilah rupa macam mana catat alir bagi binary search. Baik, cikgu Ifan nak tanya sikit, yang ada bentuk simbol bulat di bawah tu apa cikgu? Ni. Okey, ni sebab disebabkan kita nampak ada pecahan tadi kan, catat alir tu. Okey, ini adalah simbol sambungan dia. Okey, baik. Kalau kita boleh membina satu catat alir dalam satu muka surat daripada atas ke bawah tu, kita tak perlukan simbol ni. Okay. Tapi disebabkan dia dalam keadaan berpisah, jadi kita perlukan simbol ni untuk menandakan sambungan kepada yang ni. Baik, sebab itulah soalan saya nak tanya kepada dia. Sebab sebelum ni kalau Ifan belajar mengenai catat alir, dia kalau boleh jangan kita pisahkan. Kita kena dari atas sampai bawah kena penuhkan. So bila dah jadi macam ni, baru saya faham, okey, kena letakkan simbol bulat kalau kita nak pisahkan antara bahagian-bahagian catat alir tu. Okey. So kita dah tulis sudoku. Selesai. Kita dah melukis catat alir. Selesai juga. Apa kata kita uji kita punya algoritma ni pula? Okey, kita nak uji pula. Kita nak lihat sama ada ke tak ralat yang berlaku. Adakah kita buat algoritma ni sempurna ataupun tidak? Okey, jadi dekat sini kita akan masuk kepada fokus kita yang ketiga, iaitu mengesan dan membaiki ralat. Okey. Mengesan dan membaiki ralat. Ada dua jenis teknik yang boleh kita gunakan untuk mengesan membaiki ralat. Rasa Ifan tahu tak apa dia? Ingat lagi tak?
Baik, yang apa pertama, okey, ada dua teknik tak silap saya cikgu. Okey. Okey, yang pertama adalah teknik set makan meja. Okey. Yang kedua langkah demi langkah. Saya tak pasti betul ke tidak. Okey. Okey. Jadi betul, memang betul. Memang betul. Nampaknya saya ingat lagi lah pengajaran yang sebelum ni. Okay. Jadi kalau makan penuhnya 5, kita masih lagi bagi 5. 5 bintang untuk saya. Terima kasih cikgu. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, bila Ivan dah beritahu tadi, ada dua jenis teknik tadi, teknik semakan meja dan teknik langkah demi langkah. Okey, jadi kedua-dua teknik itu yang akan kita gunakan untuk melihat balik pada sudut kod dan juga catat ahli kita adakah dia sempurna menjalankan proses binary search. Baik, jom kita lihat sama-sama. Okey. Jadi sebelum saya teruskan, okey, saya nak ingat lagi. Sebelum ni saya pernah bersiaran juga dalam teknik pengesanan ralat. Okey, jadi kalau murid-murid nak tahu lebih lanjut tentang kaedah teknik mengesan lalat menggunakan teknik semakan meja ataupun teknik langkah demi langkah, pelajar murid boleh masuklah ke link yang ada ni untuk tengok balik macam mana konsep teknik semakan meja dan juga teknik langkah demi langkah. Okey, di situ berbentuk nota ke atau latihan cikgu? Yang cikgu nak bagi ni kita punya yang link ni adalah pengajaran yang pernah saya bersiaran sebelum ini. Oh, okey. Baik. Maksudnya mereka boleh lihat kembali untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik kita hari ini. Okey. Okey, saya teruskan. Okey. Teknik okey, kita akan tengok pada teknik semakan langkah demi langkah. Okey, yang itu dulu. Silakan. Okay. Tadi ada lagi satu teknik adalah teknik semakan meja. Okey, teknik semakan meja ni mudah je. Macam kita tengok catat alir tu, sekiranya catat alir itu kita menggunakan simbol yang betul, tak ada masalah. Okey, kita perhatikan aliran dia adakah alirannya melalui proses yang betul. Okey, penggunaan pecahan pilihan tu adakah ada ya dengan tidak dengan betul. Okey, itu adalah teknik semakan meja. Sekali view je. Okey. Okey, teknik semakan meja ni, teknik semakan langkah demi langkah ni, okey, kita akan menguji nilai. Okey, menggunakan satu nilai ujianlah. Okey. Iaitu tadi kita ada list kan? Betul, nombor-nombor. Okey, nombor ada berapa 4. List tadi? Ada 15. 15. Okey. Mula ni adalah senarai list dia. Kemudian saya tunjuk kat sini adalah kedudukan indeks-indeks dia. Okey. Dan kemudian item yang kita nak cari adalah kita andaikan item kita nak cari itu adalah 15. Okey. Baik. Okey. Jadi kita binakan satu jadual seperti berikut. Okey. Yang pertama, fee lebih kecil daripada list. First index lebih kecil daripada list. First index, last index. Adakah kosong lebih kecil daripada 14? Betul. Betul. Okey, jika betul, maka kita boleh laksanakan proses yang berikutnya. Iaitu middle sama dengan fee tambah li bagi 2. Okey. Jadi kosong tambah 14. Tambah 14 bahagi dengan 2. 7. Okey. Jawapannya adalah 7. 7 ni akan disimpan dalam pemboleh ubah middle. Okey, kemudian middle dah pegang nilai 7. Okey, target kita tadi berapa? 15. Adakah 15 sama dengan list middle? Okey, list middle tadi berapa? 7. 7. Apakah yang berada di 7? 47. Adakah 15 sama dengan nilai 47? Tidak. Tak sama. Tak sama. Jadi kita katakan tidak. Okey, kemudian kita akan laksanakan proses yang berikutnya. Okey, kita akan tengok target kita 15. Adakah target okey 15 lebih kecil daripada list middle? List middle tadi 7. Adakah 15 lebih kecil daripada 47? Betul. Betul. Okey, jika betul, okey, kita akan, kalau komputer dia akan abaikan nilai yang lebih yang besar. Okey. Okey, nilai 47 dan juga nilai yang selepas itu. Baik. Dia akan abaikan. Okey, kemudian dia akan laksanakan li sama dengan middle tolak 1. Middle tadi 7. Tolak dengan 1. Jawapannya 6. 6. Jadi 6 akan disimpan dalam pemboleh ubah li ataupun last index, cikgu. Ah, last index. Okey, last index sekarang dah jadi 6. Okey. Okey, disebabkan yang ni kita tak ada output lagi dah. Betul. Okey, kita akan teruskan dengan yang berikutnya. Okey. Dah selesai ni, kita akan menguji yang kedua pula. Silakan cikgu. Okey. Yang kedua, fee lebih kecil daripada li. Kosong lebih kecil daripada 6. Betul? Betul. Tandakan betul. Betul. Okey, kita tandakan betul. Kemudian kita laksanakan proses sebelahnya. Okey, fee tambah li bagi 2. Kosong tambah 6
Bahagi dua, jawapannya? Tiga. Tiga. Middle akan pegang nilai tiga. Okey, okay, okay. Kemudian target tadi kita nak cari? 15, cikgu. 15. 15 sama dengan least. Middle tadi berapa? Tiga. Apakah yang berada di tiga? 15 juga. Jadi, 15 sama dengan 15. Betul ke tidak? Kita tandakan betul. Betul. Jadi, bila dah betul, tadi kita kata apa? Bila item tu dah dijumpai, kita terus langkah ke langkah yang ketujuh. Iaitu abaikan, item abaikan. Dicari ada dalam senarai. Okay. Ha, jadi bila kita dah buat pengujian macam ni, menggunakan teknik semakan langkah demi langkah, barulah kita dapat faham bahawa algoritma yang kita bangunkan tu sempurna. Ha, kalau dia menghasilkan jawapan yang berbeza, maknanya kita perlu membuat pengubahsuaian pada algoritma yang kita buat. Okey, kalau ada masalah kita buat satu pengubahsuaian untuk mendapatkan item yang kita cari dalam senarai. Yeah. Okey, terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen yang ketiga ini. Sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot pendengar rendah Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot pendengar rendah Didik TV KPM. Dan untuk segmen yang terakhir ni, kita dah banyak belajar kan selama satu jam ni. Yep. Dan kita nak dapatkan rumusan daripada cikgu mengenai topik kita. Silakan. Okey. Jadi apa yang telah saya tunjukkan hari ini adalah teknik kedua carian dalam search, okey, iaitu kalau sebelum ni linear search, sekarang ni adalah binary search. Kalau linear search lebih sesuai untuk carian yang senarai yang pendek. Untuk binary search sesuai untuk carian yang lebih panjang. Okey, jadi carian-carian ni adalah selalunya kita akan gunakan dalam sesuatu pangkalan data. Okey. Jadi okey, untuk murid-murid faham menggunakan membina algoritma ni, okey, macam saya terangkan tadi, ingat lean, ingat film lean. Film lean. Okey. Kita boleh imbau kembali tak cikgu? FILM tu apa? LINT tu apa? Okey. Ya, kita fokus yang hari inilah. Hari ini, okay, betul. Film lean. Okey, film lean maknanya yang F tadi, FI adalah untuk first index. Ataupun index pertama. Okay. Kemudian untuk kita ada apa? L. Okey, list. L untuk list. Okey, apakah senarai dia? Kemudian kita ada T. Apakah target item carian yang kita nak cari? Okey, kemudian kita ada FI. FI untuk last index. LI. LI. Okay, LI iaitu last index. Apakah last index dia dalam senarai? Kemudian kita ada N, number. Okey. Berapakah bilangan nombor dia yang ada dalam senarai? Kemudian kita ada T. Target. Target. Apakah target cara kita? Okey. Okay. So, bagi murid-murid untuk memperjelaskan ataupun untuk terus memahami macam mana membina algoritma ni, sebaiknya murid-murid dapat melihat kembali ke dalam buku teks. Okey, itulah. Okay. Macam mana pun kita kena patah balik kepada buku teks, cikgu. Sebab dalam buku teks semua kita ada satu aktiviti. Okey, dalam buku teks boleh tengok dalam buku teks 3.3, ASK 3.3, iaitu satu aktiviti 3.4. Okey. 3.4 macam mana untuk menyelesaikan berkaitan dengan binary search tadi. Okey, macam tadi Irfan pun dah selesai tadi kan? Dah selesai cikgu. Bila alhamdulillah. Saya tanya macam-macam pun Irfan boleh jawab kan? Betul. Jadi macam bila saya tengok, mudahnya Irfan untuk menjawab, maknanya dia faham. Dah jadi faham. Bila Irfan mudah faham, saya rasa macam nak bagi satu reward. Satu reward. Okay. Reward apa tu cikgu? Kalau hasil jawapan Irfan tadi pun saya rasa macam boleh kita letakkan status pencapaiannya adalah cemerlang. Cemerlang, alhamdulillah. Okay. Sebab dia jawab semua dapat jawab. Okey, tak ada yang macam lupa kan? Okey, jadi itulah yang Irfan boleh dapat. Dan kalau bagi pelajar yang lain, kalau ada kelemahan ataupun kurang faham, bolehlah teruskan dengan aktiviti
3.4 ni. Okey, selain daripada aktiviti ni, kita juga ada satu lagi latihan yang terdapat dalam sumberku. Sumberku, okay. Iaitu portal The 5 KPM. Apa yang ada dalam sumberku tu, cikgu? Okey, dalam sumberku itu adalah inisiatif yang terbaru daripada KPM. Jadi murid semua boleh masuk ke dalam portal The 5 dan melihat ataupun mendapatkan pelbagai rujukan latihan yang boleh digunakan untuk latihan pengukuhan di rumah. Baik, terima kasih cikgu atas penerangan. Dan itulah cikgu cakap tadi, kalau ada masalah untuk lakukan anggota apa kita punya badan research ni, jangan risau sebab kita boleh betulkan dengan sedikit pengubahsuaian cikgu, ya. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami di slot mendengar rendah hari ini cikgu, menerangkan kepada kami mengenai mata pelajaran asas sains komputer. Ada sekali kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Bye bye. KP